Kali ini saya bakal bagi-bagi tips latihan intonasi atau naik turunnya nada suara pada saat kita berbicara atau melakukan public speaking. Nah, kita akan praktek menggunakan kalimat dari tulisan yang ada di bungkus kopi Seven Element. Kopi Seven Element, paduan nikmat, rasa mantap. Nah, intonasi itu ada tiga, yaitu intonasi dengan nada tinggi, nada sedang, dan juga nada rendah. Nah, kalau nada tinggi, intonasinya adalah seperti ini. Kopi Seven Element, paduan nikmat, rasa mantap. Nah, kalau nada sedang, kopi Seven Element, paduan nikmat, rasa mantap. Dan kalau nada rendah, kopi Seven Element, paduan nikmat, rasa mantap. Nah, itu tadi tips seputar public speaking, latihan intonasi suara bersama saya. Ketemu lagi di video tips berikutnya. Jangan lupa, kopi Seven Element.